yang mampu beriman kepada Al-Quran. Ya Allah, ingatkanlah kepada kami semua apabila kami kurang memahami terhadap makna dan isi daripada Al-Quran. Al-Fiha ma'asyur wa asyihana akhiratana, ya Allah. Al-Quran dunia itulah kami hidup, dan berbaguskanlah urusan akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Birahmatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Budi Utomo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihinasta'in umuri dunia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Bapak Wakil Gubernur kita yang kita banggakan, kita cintai. Yang terhormat Bapak Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para peserta pelatih tim ofisial Kafilah STQ Provinsi DKI Jakarta, dan para ketua lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini seluruh tim STQ Provinsi DKI Jakarta telah hadir kembali ke Provinsi DKI dalam keadaan sehat walafiat, yang lebih membanggakan lagi dengan membawa juara umum dari 16 kategori yang dilombakan, 10 kita dapat ambil sebagai juara satu. Dan semoga prestasi ini bisa menjadi sebuah spirit buat semuanya, buat kita juga. Diikuti kegiatan pawai ta'aruf, alhamdulillah kita juga mendapatkan kategori terbaik, itu kategori terbaik 5. Untuk stand atau pameran kita dapat kategori terbaik 1. Dan seri tilawah seperti yang saya sampaikan bahwa 10 kategori kita rebut sebagai juara 1. Kali kita Yurika Putri, nah, bisa berdiri biar Bapak Wakil bisa lihat Mbak Yurika Putri. Yang kedua tilawah Dewasi Putri Sri Subiah tadi, yang Mbak Sri silakan izin Pak yang tadi membacakan seri tilawah. Dan ini sudah ada pesan dari Pak Wamen dalam penutupannya bahwa seri tilawah terbaik semuanya yang ada
akan ada kesempatan untuk dikirim event-event internasional. Mas Deden, ya. Tafis 1 Jus Putri, Mbak Wahyu Rumyati. Tafis 5 Jus Putra, Muhammad Fauzi. Tafis 5 Jus Putri, Kamisatus Duha. Tafis 10 Jus Putra, Ade Muhtar. Tafis 20 Jus Putra, Rahmat Batubara. Itu Pak Lurah, Pak. Jadi semua dikoordinasi dengan Pak Lurah. Tafis 30 Jus Putra, Jajang Hasanuddin. Dan Tafis Bahasa Arab, Muhammad Al-Fat. Nah, ini dia. Baik, secara keseluruhan demikian yang kami bisa sampaikan. Bapak Wakil Gubernur berkenan sekiranya sudah menerima kami semua. Dan dengan segala hormat, kami berharap ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menerima sekaligus memberikan sambutan dan arahan kepada tim Kafilah STK Provinsi DKI Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian penghargaan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada peraih juara terbaik 1 golongan tilawah dewasa putri di STK Nasional ke-22 di Kepulauan Bangka tahun 2013. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan hadiah. Saya gantikan, jadi saya standby pakai jas. Biasa tuh kita pakai baju Betawi ini, orang bilang kayak ustadz gitu. Rupanya beliau tidak bisa keluar ini, tanggung udah acaranya. Jadi terpaksa beliau minta saya yang mewakilkan. Beliau menyampaikan bangga dan terima kasih untuk para pelatih, pembimbing yang bisa membawa kita menjadi juara umum. Nah, tentu saja kita berharap event-event internasional yang dikirim kita juga bisa menyabet juara. Apa kita dengar tadi Korea tadi, saya lupa namanya tadi. Sri Sophia. Itu suaranya itu sampai ada rasa getar itu ya. Bagus banget suaranya, bisa terasa gitu. Tidak heran juara ya, luar biasa. Saya berharap untuk kita kirim ke event internasional kita bisa menang. Yang penting ya bukan cuma latihan, kalau bisa begini mesti dari hati, doa, mesti link gitu ya. Kalau nggak ketemu sama roh Tuhannya pasti getarannya beda. Ini bukan soal speaker, bukan soal sound system. Ini ada kuasa yang berbeda. Ya, kita sangat bangga. Dan saya kira hanya itu bisa saya sampaikan. Dan
Saya hanya dengar itu, saya mengenang saja. Tahun 2006 saya ketua panitia MTQ Provinsi. Saya ingat waktu itu yang juara hafal 28 juznya dari kabupaten saya. Dan Bupati Bangka Barat, Ustadz Juri, dulu masih wakil bupati. Beliau kan ustadz kan, dia waktu duduk samping sama saya ngeliatin begini, ustadz, bupatinya belum dapat hidayah itu juara, apa kita dapat hidayah? Jadi saya cari siapa yang bagus. Kalau kita cari yang bagus, doa hati, dibimbing. Nah, kita bukan biro untuk mempal, misalnya kita ada bagian sosial. Kalau di saya itu bagian yang nanganin itu, kebetulan teman SMP saya yang dari dulu sering sholat. Karena tempat saya kan 93% muslim. Saya bupati tempatnya 93% muslim, jadi saya suruh dia cari. Dia tuh, ada pak, di Tanjung Kulumpang pak, katanya pak. Di Tanjung Kulumpang itu bagian selatan. Tapi udah menikah dia katanya. Baru menikah terus kurang aktif di kota. Jemput saya bilang sama orang tuanya. Mesti dijemput, kasih tinggal di kota supaya dia juga bisa bimbing yang lain. Nah ini memang sudah cari siapa-siapa. Makanya saya sudah katakan juga para muazin yang rajin, ya kita harus hajikan. Guru ngaji yang baik, ya kita hajikan. Kita masih ada tahap yang susun. Nah di Belitung Timur seperti itu, saya datang Belitung Timur udah digabung, ada wakil gak? Biasanya tuh harusnya ada wakil di Babel. Mungkin ada dari Belitung Timur. Untuk jadi wakil atau dari Belitung biasanya ada wakilnya untuk ikut seperti ini. Tadi saya pikir mau ke sana, nah, ya gak bisa. Pulang ke kampung saya pun belum pernah pulang dari putaran kedua. Nah, mungkin di September baru saya akan pulang ke sana sebentar. Habis Pak Gubernurnya sering cuti, Pak, tuh akhir pekan. Jadi beliau cuti ya saya tidak berani kemana-mana. Saya jaga di sini. Itu saja harapan saya dan kita yakin dengan seperti ini tentu ya pasti akan banyak manfaatnya lah untuk kita semua. Dan akan mendorong banyak orang untuk latih. Dan saya kira harga juga cukup. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Lumayan lah saya kira. Untuk beli rumah memang ya di pinggir kota bisa oke. Udah susah tapi cukup lumayan. Hadiah lebih besar lagi ya, saya kira ya. Biasanya lebih besar dari MTQ. Sekali lagi, terima kasih dan selamat. Selamat mengucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk berfoto bersama dengan para peserta STQ Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan kepada peserta STQ. Sambil Bapak Ibu menikmati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pak, ya nanti. Mohon maaf nih, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ini Pak. Kasih tahu saya. Iya, Pak. Kalau ada siri di sini. Ya. Yang tadi mau bantu. Sallallahu